Oke bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya di Kandika Vlog. Salam peternakan dari Kisaran Sumatera Utara. Nah ini kita sekarang ada di dalam kandang kambing. Kita lagi pilok-pilok ataupun kasih cat warna merah biar supaya nampak warnanya di badan si kambing ini. Karena kambing ini sudah dipilih dengan pembelinya semalam, jadi langsung kita pilok biar supaya tidak ketukar lagi. Nanti ini akan kita lakukan pengantaran. Dan hari ini kita ada pengantaran sekitar 17 ekor. Ini kita mulai dari sini dulu. Ini saya pilok-pilok. Jadi bikin kawan, nanti kalau yang cari domba kambing di saya, kan kawan tidak perlu repot-repot untuk pening-pening bagaimana memilihnya. Nanti kawan-kawan tinggal tunjuk saja yang mana, nanti kita pilox. Nanti kita berembuk harga dulu, yang ini berapa kira-kira deal fix, itu nanti kita pilox. Kita akan hantar, kalau untuk di luar daerah mungkin akan dikenakan biaya pengantaran. Oke kan kawan, kita kesana lagi, masih ada lagi mau kita pilox-pilox lagi. Nah jadi di sini ya ada kambing, ada jawa randu, ada rambon-rambon, ada PE untuk pesusunya ya, dan untuk dombanya seperti ini ada merino, ada crossing-crossing seperti dari texel dari merino itu sendiri. Di sini juga ada kambing juga. Nah, untuk yang sudah induk-induk anak pun ada juga di sini. Kelas induk anak. Sini ada harga variasi ya kan kawan. Kalau masalah harga itu variasi, tergantung kawan-kawan pilih yang mana. Nah, ini batur merino. Ini ada domba bagus sekali. Merino. Ada induk anak jantan sama satu diri full bulu, dirinya yang itu. Nah, itu kemarin udah kita pilox tapi cancel, jadi kita alihkan, siapa tahu kan kawan berminat, silakan. Kemarin kita cancel karena memang kandangnya belum jadi, jadi mereka mau ganti kambing katanya. Nah, jadi kita kita kasih pilox. Kita tutup biar supaya tidak keluar. Anaknya, anaknya, iya nanti anaknya mau diangkati, iya, osa, anaknya datang, udah kopi lok semalam, udah kan, ya udah. Nah, ini sudah kita pilok kan kawan, ini kita ambil jantannya aja di petaan ini, yang di sebelah sana tadi ada 4 ekor diri, kita sudah pilok, kita turun lagi, kita ke sana. Dijamin tidak akan ketukar ya kan kawan. Nah ini sendurunya kan kawan. Kawan-kawan berminat untuk keturunannya, kita banyak ya. Nah itu banyak keturunannya untuk senduru. Nah itu kayak itu anak-anaknya baru-baru apa lahir. Nah ini perasan susu. Nah, ini masih baru diperas susunya. Tuh susunya kelihatan. Induk banyak tuh. Induk ini. Itu pun banyak tadi doh, kan nggak diambil ini yang semalam, tiga itu lagi ya. Oke, kita naik dulu. Agak susah naiknya ini. Oke, Bang Dah, kita sekarang udah ada di dalam
kandang kambing ini. Kita pilok-pilok, udah kita pilok juga kemarin. Ini kita tambahi biar supaya lebih jelas ya. Ini di sini hanya 4 ekor aja ya kan kawan. Susunya banyak tuh, besar. Piloknya udah habis. Satu, dua, tiga, empat. Udah empat ekor. Kita tinggal tunggu tim aja nanti untuk melangsirnya ini. Dan masih banyak lagi ya kan kawan. Siapa tahu kan kawan berminat untuk yang Senduro, untuk yang Jawa Randu, untuk yang VIP Etawa seperti ini. Nah yang seperti ini kita masih tersedia stok bahannya. Untuk anak-anakannya kayak petal-petalan seperti ini, ada bibit. Nah ini kan kawan, hanya dengan 1.400.000 kan kawan sudah bisa punya 2 jantan dan 2 betina untuk keturunan Senduro dan PE. Ini di sini ya. Dan kalau yang untuk ini atasannya kakaannya. Jadi yang ini tuh sudah mendekati mau kawin gitulah. Mungkin kan kawan cari referensi untuk beternak kambing, domba, terus jenisnya apa, mungkin kan kawan bisa sharing ke saya. Nanti tinggal ini saja kita komunikasi. Oke kan kawan? Gitu aja, mungkin kita nanti akan vlog lagi untuk pengantarannya. Jangan lupa diikuti di YouTube saya. Salam saya Dika Andika Vlog. Salam dari Kisarnasan Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak.